Massa pecinta lingkungan berunjuk rasa di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung Jumat siang. Massa menyerukan gerakan aksi jeda untuk iklim di Kota Bandung. Mereka pun menuntut pemerintah menyatakan darurat iklim dan berkomitmen untuk menurunkan emisi guna terciptanya keadilan iklim untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Menyikapi semakin panasnya bumi dan tercemarnya Indonesia oleh polusi, puluhan orang yang berasal dari berbagai organisasi pecinta lingkungan berunjuk rasa di kawasan Jalan Merdeka, Bandung, Jumat siang. Massa menyerukan aksi jeda untuk iklim di Bandung agar bumi tidak semakin panas dan terlepas dari ancaman tenggelam. Emisi karbon, atmosfer kita sudah penuh dengan berbagai karbon dioksida. Hal ini jelas dipengaruhi pula oleh hal-hal lain macam deforestasi. Teman-teman, hari ini pun Jawa Barat, Kabupaten Bandung khususnya bersama Kabupaten Garut dalam titik yang memang sudah menjadi awal penilaian bagaimana pemerintah serius menangani perubahan iklim tersebut. Laporan Intergovernmental Panel for Climate Change tahun 2018 menyebutkan, suhu bumi meningkat 1,5 derajat Celcius hanya dalam waktu 4 tahun. Kenaikan tersebut akhirnya memicu perubahan iklim. Menurut demonstran, sudah terbangunnya 5 PLTU batubara di Jabar pun menambah efek rumah kaca yang akan membuat bumi semakin panas. Selain itu, diubahnya kawasan cagar alam jadi taman wisata alam pun memicu bumi semakin panas. Karenanya, Massa menuntut pemerintah berkomitmen menurunkan emisi guna terciptanya keadilan iklim untuk generasi saat ini dan akan datang. Masyarakat pun diajak melakukan upaya agar bumi tidak semakin panas. Budi Hartati, Bandung TV.